Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Averymag. Oke, Ninja Rixman, kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk login atau masuk ke akun Neobank, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk login atau masuk ke akun Neobank, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Neobanknya. Nah, kalian buka, teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan home atau tampilan utama dari Neobank, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah. Nah, di situ kan ada tab profil tuh ya, atau tab akun, ini bisa kalian klik. Nah, kemudian kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalian kalau belum login ke akun kalian, nanti di sini tuh keterangannya itu bakalan login atau daftar, teman-teman ya. Nah, tinggal kalian klik aja di sini. Nah, di sini ada kayak pola, teman-teman ya. Nah, kalian bisa login menggunakan pola atau kalian bisa menggunakan password atau login melalui OTP, teman-teman ya. Nah, kita akan coba login menggunakan password aja, teman-teman ya. Tinggal kita klik aja password login. Nah, kemudian tinggal kalian masukin aja di sini password kata sandi kalian, teman-teman ya. Nah, kita tungguin. Kalau emang sudah berhasil muncul, berhasil masuk, berarti kita sudah berhasil untuk masuk ke akun Neobank kita ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simpel, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, kita jadi tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat. Dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye, see you on next video.